Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan ngerakit sebuah filter subwoofer teman-teman. Ini menggunakan IC NE5532 teman-teman. Ini ada komponennya dan juga ini skemanya ada di depan. Kalian bisa screenshot nih screenshot dulu. Oke, ya teman-teman, ini akan dirakit dulu. Oke, kita pasang komponennya satu persatu teman-teman. Kita pasang komponennya satu persatu kan. Ini di kita rakit dulu, nanti akan ada di tes di akhir video teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, ini udah selesai dari softwarenya nih, bagian belakangnya. Yang sini input R sama R-nya input, dan keluarannya sini teman-teman. Oke, ntar. Nah, oke teman-teman, ini inputnya, input ini R dan ground-nya teman-teman. Dan ini outputnya, nah ini ground-nya. Dan ini DC, ini ya teman-teman, ini menggunakan DC teman-teman, 12 volt. Nah ini, ini ground-nya, nah sini DC-nya teman-teman. Ini R inputnya, ini outputnya, nah ini plusnya teman-teman. Oke, seperti ini penampakannya. Untuk volume memakai potensio 50k dan untuk frekuensinya memakai 100k teman-teman. Ini saya yang ada IC JRC 4558 karena ini ada stoknya. Kalian bisa lihat persamaan-persamaan IC ini teman-teman. Di sini banyak macamnya. Kalian bisa lihat persamaannya. Oke. Oke, saya isolasiin dulu ke power ampli dan akan di saya tes apakah berfungsi atau tidak ini teman-teman. Dan bagaimana suaranya. Oke. Oke teman-teman. Nih sudah selesai kan? Ini tuh. Sudah saya sambung nih inputnya nih. Ke DC 12 volt, lalu ini outputnya kabel kuning nih, sama ini outputnya nih, outputnya masuk ke ampli kecil nih teman-teman. Oke teman-teman, dan saya coba pakai speaker teman-teman satu nih, dan pakai speaker yang besar nih teman-teman. Oke, langsung saja kita tes teman-teman. Putar lagu dulu. Ini kita putar lagu Jackson. Oke. Ini agak serak sedikit karena belinya kecil. Ya karena ini menggunakan ampli kecil ya, itulah suaranya teman. Ini kita atur volume.
Oke teman-teman, itu ajalah fitur software nih. Ya ini belum sempurna ya, nanti akan saya bikin, coba bikin yang CT yang ada crown ya, agar menghilangkan noise-noise nya teman-teman. Kalau ini kan fitur software nya menggunakan DC 12 volt ya, menurut saya ini kurang bagus ya, tapi lumayan lah. Nanti akan saya coba bikin layoutnya yang CT teman-teman, yang pakai CT. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.